Assalamualaikum, hari ini kita nak cerita bilakah waktu kita patut beli rumah. Keputusan untuk membeli rumah ni dia bergantung pada individu, bergantung kepada dia punya matlamat kewangan dan sebagainya. Tetapi ada beberapa faktor yang penting yang semua orang kena nilai apabila nak membeli rumah. Jadi kita go through satu persatu. Yang pertama ialah sama ada kita telah mempunyai financial stability ataupun kestabilan kewangan. Sebab bila kita nak membeli rumah, kita kena pastikan kewangan kita stable selama waktu kita nak membayar loan. Kalau sekiranya kita punya loan 30 tahun, selama 30 tahun kita punya kewangan stable untuk melunaskan tuntutan bulanan. Kalau sekiranya pendapatan kita tak stable, maksudnya dalam masa setiap bulan tu kita tak tahu berapa ringgit yang kita dapat, maka menyewa tu lebih baik daripada nak membeli rumah. Di samping kita nak fikir berkenaan nak pembayaran semula rumah tu, kita juga kena fikir segala-segala kos yang terlibat dalam maintaining the ownership, segala kos yang terlibat dalam memiliki rumah tersebut, termasuklah cukai pintu, assessment ataupun cukai tanah, maintenance. Sebab rumah ni dia akan deteriorate, atau maksudnya dia akan kita perlu repair setiap berkala, kadang-kadang setahun, kadang-kadang dua tahun, kena cat. Sebab kalau sekiranya kita tak maintain, maka pelaburan kita tu dia punya penyusutan harga tu lebih tinggi. Yang kedua, kita nak semak matlamat kewangan kita. Basically bila kita nak melabur untuk rumah tu, adakah kita untuk tinggal saja ataupun kita nak gunakan rumah tu untuk pelaburan dan mendapat keuntungan dari pembelian tersebut. Ada banyak senario di mana kita menyewa dan lebihan daripada wang yang sepatutnya kita bayar untuk pemulangan pinjaman tu kita gunakan untuk pelaburan lain, lebih menguntungkan. Jadi bergantung pada keadaan, tengok keadaan. Ada ketikanya memang pembelian rumah tu lebih menguntungkan, ada ketikanya sewa dan berlebihan kita laburkan ke tempat lain lebih menguntungkan. Kita nak kena tengok kat mana kita punya financial planning kita. Seterusnya ialah kita nak tengok sama ada kita layak untuk pinjaman. Kalau sekiranya kita belum layak untuk membuat pinjaman, ada baik kita merancang kewangan kita supaya pinjaman tu akan lulus. Jadi cara nak merancangkan tu, tengok video saya kat sini, apakah cara kita nak lakukan daripada mula sampai kita dapat pinjaman perumahan. Jadi kalau sekiranya belum lagi timing yang baik untuk kita membuat pembelian atas kerana kelayakan pinjaman kita tak ada lagi, then there is way untuk kita merancang kita punya kewangan dan buat proper planning supaya kita punya credit score kita bertambah bagus dan bagus. Yang keempat ialah lokasi. Kalau kita ada mempunyai tarawan, kalau kita mempunyai tawaran, contohnya kita dapat satu tawaran pembelian rumah di lokasi yang sangat menarik, jadi mungkin pada ketika itu kita kena prioritize dengan pembelian. Sebab kadang-kadang tawaran pembelian rumah yang sangat menguntungkan tu dia kan mango, dia bukan tak semestinya macam sentiasa ada. Contohnya kita ambil contoh lah, katakanlah kita ada punya kenalan, dia nak jual rumah dia dalam keadaan dia tengah terdesak memerlukan duit. Katakanlah dia perlukan wang untuk pembiayaan perubatan dan sebagainya. Maka apabila berlaku macam tu, dia offer kat kita dengan harga tawaran yang sangat menarik, contohnya below 10%, 20%, 15% market value. Jadi kat situ kalau sekiranya kita kena nilai balik, kalau sekiranya pelaburan kat rumah tu lebih menguntungkan daripada pelaburan kat tempat lain, then it's good idea kalau kita tarik duit daripada pelaburan tempat lain tu masuk ke tawaran rumah ni. Okay, seterusnya kita punya jangka masa nak duduk dekat rumah tu. Kalau kita nak decide untuk beli rumah untuk duduk di tempat tu ataupun tinggal dekat tempat tu,
minima kita boleh tinggal ataupun kita kena pastikan rumah tu tidak ditukar milik 5 tahun. Sebab kalau sekiranya kurang daripada 5 tahun, pelaburan tu tidak memberikan pulangan. Saya boleh cakap lebih kurang macam tu, secara generalnya pulangan tak ada. Sebab apa? Kos yang terlibat dalam stamp duty, dalam lawyer fee, dalam agent, dalam sebagainya, dia akan memakan kita punya keuntungan. Di samping kenaikan ataupun appraisal untuk rumah tu tidak tinggi. Lainlah kalau sekiranya kita memang berniat untuk pelaburan saja, yakni kita nak sewakan. Dan kalau kita nak sewakan, kita kena tengok trending lah rumah tu macam mana. Adakah kawasan tu kenaikan dia tinggi ataupun tidak. Kalau kita kena jual within 5 years, then bukan saja kita tak dapat untung, mungkin kita akan rugi. So kalau sekiranya kita rasa macam kita akan plan duduk tempat tu lebih daripada 5 tahun, 10 tahun example, daripada kita menyewa, baik kita beli. Seterusnya kadar faedah. Okey, ini kadar faedah ni bergantung kepada kita punya loan. Kalau sekiranya loan kita ni fix punya interest, dan kalau interest tengah rendah, then is berbaloi kalau kita masuk. Kalau sekiranya is term punya pinjaman, yang kebanyakan kita dekat rakyat Malaysia dia ambil term. Ya, seorang. Anak betul? Okay. Kebanyakan rakyat Malaysia dia ambil pinjaman mengikut term. Yang ni term punya loan ni yang dia punya interest dia naik dan turun bergantung kepada OPR. Tapi ada juga loan yang dia fixed loan. Jadi kalau fixed interest ni, katakanlah sekiranya fixed interest 5%, and 5% tu adalah just 1% daripada government LPPSA punya loan, example kan. And fixed loan ni dia sampailah habis dia akan sama, dia tak berubah-ubah. Dan kalau sekiranya kita ada offer yang bagus pada ketika itu, masa selalunya masa OPR tengah rendah, bank pun akan, dia punya fixed loan pun akan turun, then you boleh ambil kat situ. Jadi kerana bila kita masuk dalam ketika itu, then kita akan dapat dalam jangka masa panjang, kita akan dapat penjimatan. Okey, ini adalah layman term ataupun layman punya konsep asas. Kenapa bila kita perlu beli rumah untuk mendapat keuntungan yang maksimum. Jadi kalau sekiranya kita nak tahu lebih lanjut, lebih baik kita tanya dengan kita punya perunding hartanah ataupun ejen hartanah ataupun kita punya finance manager untuk mendapatkan detail punya sokongan. Jadi kalau perlukan sokongan daripada saya, you boleh WhatsApp saya 0132552552. Saya boleh bagi cadangan berdasarkan pengetahuan saya. Obviously saya punya pengetahuan setakat sebagai perunding hartanah sahaja. Jadi kalau perlukan basic info, insyaAllah saya boleh bantu. Kita jumpa lagi di lain kali. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, bell notification, share dan thumbs up. Kita jumpa lagi, insyaAllah.